Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod truk terbaru. Ini adalah truk dengan muatan bahan bangunan ya. Biasanya ini adalah truk langganan dari toko bangunan biasanya, karena memuat dari bahan bangunan seperti pipa paralon, lalu ada semen dan lain-lain. Pokoknya mantap lah. Dan untuk modnya ini berstatus free, bagi teman-teman yang menginginkan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita akan review untuk modnya ini. Pertama kita akan mengecek seperti biasa untuk perlampuannya dulu ya. Kita cek untuk lampu dekatnya seperti ini, dan untuk lampu jauhnya itu fog lampnya mati ya, jadi seperti lampu jauh saja yang dinyalakan. Untuk lampu hazardnya di sini sudah menyala walaupun agak silau karena ini malam masih siang hari. Untuk wipernya juga sudah normal. Untuk pintunya di sini membuka pintu dua-duanya serta pintu belakangnya, pintu bak belakang. Untuk lampu belakangnya di sini menggunakan lampu dari bawaan pabrik ya, belum di custom tapi mantap, karena kebanyakan truk bangunan itu masih standar ya, nggak ada ACC tambahan. Dan di sini untuk modnya dari Surdi Gaming ya, untuk kredit modnya. Untuk interiornya seperti ini, mantap ya, detail ya, sekelas mod cell ini mantap-mantap, pokoknya mantap banget. Untuk animasi pertama di sini jungkit ya, untuk mesinnya juga sudah 3D. Untuk animasi kedua menghilangkan muatan semen. Untuk ketiga adalah muatan paralon ya kayaknya itu, pokoknya yang putih-putih itu. Dan setelah ini kita akan mengecek untuk bagian o-ring ya, atau gas, rem, dan suspensinya. Untuk gasnya lumayan berat karena mungkin ini bus, maksudnya truk muatan berat ya, jadinya agak berat itu jalannya ya. Pokoknya mantap jiwa untuk modnya ini. Sudah dilengkapi dengan ACC bergerak, di sana ada gantungan busway, mantap ya. Dan sekarang kita sudah berada di kota Surabaya, jadi ini kita hanya berkeliling, tidak bermain ya atau melakukan trip. Dan nanti kita akan mencari tempat pemberhentian sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini. Dan bila teman-teman yang menginginkan mod ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sekarang kita mencari tempat pemberhentian ya, sekaligus untuk mengakhiri video perjumpaan kali ini. Dan mungkin cukup di sini. Dan sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fabri Syabtan Channel, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Musid Man. Yuk.